bunda dari Sultannya adalah Susan Hendarto. Ya, tadi kita ngeliat anaknya, itu memang dari kecil diarahkan untuk yoga, kontorsionis atau gimana ceritanya? Memang diarahkan untuk dia sebagai penerus kita. Jadi apa, suami istri? Iya, kita saya sama suami itu punya lembaga namanya Improfits, Indonesia International Professional Fitness School. Oh. Salah satu cabang ya itu adalah atletik yoga. Oke. Okay. Oh. Jadi memang diarahkan sejak kecil. Ya, tapi diarahkan. Dia suka enggak? Awal kita pasti ngebimbing dia, tapi ternyata dia suka, ya alhamdulillah. Kamu yang suka? Iya. Kamu yang suka. Kenapa kok bisa suka? Karena bela diri dan semua aktivitas fisik saya menjadi bagus sehari-hari. Oh. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya, kecuali ketendang ya, oke baik. Tapi ketendang. Iya benar kan? Benar. Iya. Tapi Sultan cita-citanya apa nanti kalau udah besar? Cita-citanya menjadi penerusin Profits Indonesia International Professional Fitness School. Oh, jadi nerusin kerjaan ayah sama ibu? Iya. Oh. Kamu pingin begitu? Pingin. Gak pengen jadi dokter? Oh enggak. Enggak? Oh, enggak. YouTuber. Udah yakin loh mas ngomongnya. Kenapa pengen jadi itu kenapa? Karena itu yang bikin saya menjadi aktivitas fisik saya yang menjadi bagus. Dia ini maksudnya terjun di dunia sini maksudnya bikin dia tuh sehat gitu loh. Ya. Maksudnya dia sehat terus bisa share ilmu ke banyak orang gitu. Ya, ya. Jadi ngajak orang. Tapi untuk tapi yang penting adalah dia suka dan tidak dipaksa berarti ya? Enggak dipaksa. Enggak dipaksa. Mungkin dia agak loyo kali, abis sembuh sakit. Iya tadi di ruang makeup dia agak pengen sakit ini. Sakit apa? Kemarin sakit lagi panas. Musim apa, flu ya. Oh kalau gitu enggak boleh yoga, sakit. Emang kenapa mas? Salah ya? Enggak boleh dong. Oh ini malah nyembuh. Enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa sih, ini maksudnya challenge panas, adalah. Ya. Namanya selain yoga doang, kita di olahraga tuh belajar namanya Bushido. Apa itu? Bushido itu, iya. Jadi kalau udah misalkan berjanji, dia tepatin. Jadi semangat yang dia di mindsetnya itu ada cuma di mindset. Jadi saat dia udah berjanji sama orang, saat dia ini kan lagi weak. Ya. Tapi seperti tadi opening ya, oke kan bisa ngelakuin itu. Bushido tuh tekad. Ya. Tekad yang kuat banget. Betul sekali. Oke baik, tapi ya intinya adalah kalau kita ngasih yang terbaik, pasti dia ngasih yang terbaik ya. Juga pastinya. Betul. Ya ini ayahnya di mana ayahnya? Ikut. Ayahnya ada ikut, boleh dipanggil. Oh ayahnya di mana sih? Gur. Oh ayahnya di sana. Gur. Oke. Gur. Nah ayahnya juga ini juga pemain juga berarti ya? Iya. Oh ayahnya aktor. Biasanya ini. Oh dia bapaknya. Bapaknya saya tahu. Iya. Om Deddy nih. Enak aja lu tua dia. Ini misalnya ini. Tapi nanya dulu nih, dia gimana dari kecil bisa begini? Lu ajarin lu, dia senang sendiri atau gimana ceritanya? Lebih banyak andil dari ibunya ya, dari Master Susan Hendarto. Lebih banyak sabar untuk melatihnya. Masing-masing ada kapasitas, ada job description-nya. Kalau saya lebih banyak untuk melatih martial art, dan kalau Master Susan lebih konsentrasi ke atletik yoga. Oke, berarti bagi-bagi tugas ya? Bagi-bagi tugas. Dan yang pasti anaknya suka, that's the most important things. Yang pasti anaknya suka. Oke, yang penting adalah anaknya suka. Ini Mas Hendarto. Terima kasih Hendarto. Banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Stan. Terima kasih terima banyak. Terima kasih, Stan. Okay. Kita tadi kedatangan anak-anak yang berbakat boleh, ya dari pengumpul bendera sampai tadi ada anak suka sama saya terus dia perform seperti saya juga terinspirasi okay. Ada dia juga tapi yang pasti adalah kalau kita mau mendapatkan yang terbaik dari anak kita harus memberikan yang terbaik juga buat dia apa yang dia suka didukung yang dia suka bukan yang dia tidak suka yang didukung tapi justru yang dia suka yang didukung. Karena kalau kita memberikan apa yang dia suka, dia akan memberikan yang terbaik yang dia punya. Give the kids what they love and they will give you their best. Saya dari Komite Fatigasa, Miriko Cepet. Inilah Hitam Putih. Ya, silakan. Coba mau praktek atau gimana? Ayo, silakan. Bisa kita latihannya seperti ini. Kalau pegangin, mau ngomong nggak? Enggak, kayaknya deh. Gak usah. Perform. Oh, yang ini dulu. Ada kode.